Betul lovers, kembali lagi dengan saya Omora di Automore Channel. Yap, kali ini kita mau bahas mobil yang fenomenal. Kenapa fenomenal? Karena masa indahnya yang cukup lama. Menurut pengalaman Omora, mobil ini ditunggu hampir sekitar 4-5 bulan baru mendapatkan. Apa itu mobilnya? Ya, inilah dia. Toyota Rush ya, Rush, all new Rush 2018. Dia baru datang di bulan minggu lalu ya. Itu nunggu hampir sekitar 4 bulan. Bagaimana impresinya dan bagaimana mode kendaraan atau kelengkapan yang ada fitur-fitur di dalamnya? Jangan kemana-mana, simak terus di Automore Channel. Oke, untuk tampilan depan sangat berubah drastis ya daripada generasi sebelumnya. Ini ada banyak sekali guratan-guratan yang cukup tajam ya, khususnya di headlamp. Ini sudah memakai LED ya semuanya ya, baik lampu senja, nanti Omora coba lihatkan. Ini sein masih halogen ya, masih bohlam biasa. Namun lampu untuk lampu apa DRL, lampu kota dan lampu terangnya, lampu panjangnya itu sudah LED. Sini ada fog lamp ya. Fog lamp masih lampu biasa. Oke. Kita lanjut ke bodi samping. Ini adalah profil di samping bodi ya. Seperti ini guratannya, garis-garis yang sangat tajam ya. Ini adalah tipe G ya, tipe G dari Toyota Rush. Dia sudah mendapatkan lampu sein ya di spion, itu udah LED. Di sini ada label dual VVT-i yang informasinya ini memakai mesin Avanza Veloz ya. Nah untuk velg dia memakai tipe ring 16 ya, ring 16 dengan two tone. Ini dia pakai kembangnya itu 215-65R16 dari GT. Nah untuk kunci sendiri dia dual keyless ya, walaupun tetap dia pakai membuka pintu pakai remote ya. Oke, remote dia nggak ada keyless di kemudinya, nggak ada. Jadi nggak ada ya, sip. Tetap buka kunci itu pakai remote seperti ini. Nah, untuk door trim seperti ini. Dia ada two tone ya, two tone dari black, hitam dan sedikit krem seperti ini. Nah, di sini ada kain ya seperti itu. Nah, di sini ada speaker. Di speaker di sini ada tombol power window. Nah, dia ada lipatan untuk spion. Nah, di sini ada untuk spion kiri dan kanan ya. Pengaturannya seperti ini. Nah, di sini ada power lock seperti ini. Oke, guys, kita review di bagian interior dari Toyota Rush ya. Toyota Rush tipe G ya. Jadi ada, kalau di Rush itu ada beberapa tingkatan, yang tingkatan paling tinggi itu TRD ya. Bedanya apa? Kalau pada umumnya sih, kalau yang TRD dengan G itu bedanya itu di bagian keselamatan ya. TRD itu ada cakramnya depan belakang, kalau G itu belakangnya tromol. Dan untuk safety G itu lebih bagus karena airbagnya ada 6, sedangkan untuk TRD dia cuma ada 2 ya, cuma ada 2, itu aja bedanya. Nah, karena dia udah satu engine ya, jadi pencet tuas rem, pencet engine. Ini seperti itu. Nah, kita nyalakan juga AC-nya. Nah, tombol AC-nya udah pencetan lah, jadi lebih kerasa, lebih premium lah ya.
Di sini ada tingkatan untuk kipas ya, seperti itu. Cukup besar juga ya, dia sampai 6 tingkatan. Jadi dulu biasanya di ya Kijang atau Avanza itu mungkin 4 atau 3 ya barnya ya. Nah, di sini ada untuk freonnya itu maksimal cool ya. Seperti itu. Nah, di indikator speedometer dia ada RPM, dia ada kilometer per hour, terus dia ada MID ya. MID-nya apa aja kita coba lihat. Nah, ini ada trip A, trip B. Nah, ini kilometer ya. Rata-rata berapa kilometer yang bisa ditempuh. Terus average ini sama juga. Nah, range-nya itu dengan bahan bakar segini ya. Jadi sisa bahan bakar segini itu sekitar 222 km. Seperti itu. Dan kembali lagi ke odo. Nah, odonya ini baru sampai sekitar 642. Jadi ini mobil baru sampai sekitar 2 minggu yang lalu ya. Ini udah sekitar 600 kilo ya. Cukup rendah juga. Nah, di sini ada tombol untuk stability control ya. Seperti ini. Ini bisa di off-in atau bisa di on. Seperti itu. Nah, untuk di handle kemudi itu ada mode untuk pengeras suara seperti ini dan mode ya. Kita mau ganti seperti apa. Nah, di sini ada untuk head unit. Head unit ini sudah cukup elegan ya. Jadi tampilan piano black itu mirip dengan head unitnya. Seperti itu. Nah, ini ada apa aja di menunya? Ya, untuk iPod sudah bisa, USB ya. Untuk HDMI sudah memenuhi ya, memenuhi radio Toyota Move. Mungkin ini aplikasi yang Toyota sediakan. Nah, di sini ada mirroring juga seperti ini. Kita coba matikan layar. Seperti itu. Terus ada lagi yang lain. Itu AUX ya. Cukup responsif juga ya untuk tombol-tombolnya. Ada audio seperti itu ya. Ini untuk malam-malam ya. Jadi tampilannya seperti apa kalau malam. Jadi seperti itu. Di sini ada peringatan untuk passenger ya. Seperti itu. Nah, di sini. Lanjut ke konsol di tengah, karena ini variasi matic ya. Matic-nya seperti ini. Ini mengingatkan rumah konsol matic dari Avanza Veloz ya. Nah, di dalamnya ada pocket ya, cukup kecil ya. Di sini ada rem tangan. Di sini ada lagi untuk cup holder ya, tapi cup holdernya cukup kecil ya. Mungkin untuk botol-botol yang ukurannya relatif lebih kecil. Sini ada box ya, cukup ya memadai ya, tidak terlalu besar tapi cukup memadai. Jadi di sini ada bisa untuk menahan tangan ya, tapi menurut Omora sedikit menggantung ya, sedikit menggantung. Nah, untuk mirroring di sini disediakan untuk reflektor ya, apa untuk membuka spion ya dengan tuas. Jadi seperti ini untuk memudahkan pada saat kita melaju di jalan-jalan yang cukup sempit seperti itu. Nah, untuk kaca dia cukup sederhana ya. Di sini untuk daylight ya, untuk menghalau sinar pada malam hari ya, supaya tidak terlalu silau. Pakainya yang manual ya, manual seperti ini. Seharusnya ya, seharusnya dengan nominal yang cukup besar, hampir sekitar 200 jutaan ya, harusnya dia udah pakai yang otomatis ya,
Jadi pencetan di sini dia sudah otomatis untuk menghalau sinar sorot lampu di malam hari. Nah, untuk masuk ke tengah dia ada panel untuk lampu ya. Ya, lampu bohlamnya masih lampu pijar ya. Tapi cukup bagus. Di sini ada tombol untuk door dan off. Nah, ini untuk kacamata ya, seperti ini cukup bagus. Prediksi Omora ya, jadi sepertinya ini masih terlalu besar ya untuk cuma menaruh lampu ya. Mungkin untuk skala ekspor ya, skala ekspor untuk RAS mungkin di sini ditempatkan sunroof ya, mungkin ya saya ya. Jadi untuk skala ekspor mungkin RAS juga menambahkan sunroof ya. Karena beberapa mobil Toyota juga ada yang diekspor ke negara apa Asia Timur ya, atau ke Arab Saudi ya. Ada beberapa misalnya kayak Avanza, terus Toyota Fortuner itu, Toyota RAS model yang lama juga sama diekspor juga. Nah, mungkin di sini ada ditambahkan untuk bagian sunroof ya. Nah, untuk di sini sun visor, di sini ada kaca ya, kaca lumayan udah ada lampunya ya. Di sun visor ini untuk penumpang. Nah, untuk pengemudi nggak ada ya, kosong ya, kosong. Di sini di depan ada untuk e-tol ya, dikasih untuk penempatan e-tol. Nah, di sini logo airbag ya, di sini ada pilar A dikasih airbag juga. Ya, di sini ada juga airbag ya. Dan pengemudi depan juga airbag ya. Di sini airbag. Ya. Dan di belakang juga airbag di sebelah sana. Pilar C ya, pilar C juga dapat. Jadi untuk tipe G RAS ini dia dapat sekitar 6 airbag. Seperti itu. Nah, di sini untuk laci cukup besar juga. Seperti ini. Nah, di sini ada konsol untuk naruh handphone. Mungkin tipe yang ekspor juga ada yang fast charging ya. Jadi mungkin di sini kalau kita taruh handphone, dia mungkin otomatis untuk charging. Nah, di sini ada untuk layout, power layout itu 12 volt ya. Nah, di sini ada yang dummy. Harusnya di sini dipasang USB ya. Ada dua port USB yang bisa menambah kepraktisan dalam kita ngecas handphone atau media-media yang lain seperti itu. Lo ini kan kita harus beli kepalanya dulu yang port dengan USB, dan rata-rata memang USB untuk charging ya, untuk charging handphone seperti itu. Nah, di sini ada tombol hazard ya, tombol hazard ya, seperti itu. Oke, di sini ada tombol untuk wiper ya, wiper seperti itu. Ya, di sini ada untuk wiper belakang ya, seperti itu. Dan di sini ada tombol untuk lampu ya, di sini lampunya nyala ya, lampu dalam, lampu interior. Itu nanti di depan lampu DRL nya nyala ya, nanti kita akan coba lihat pada saat nyala di depan seperti apa. Ini lampu biasa, di sini lampu terang, di sini lampu fog lamp ya, di sini di depannya lampu ini, lampu senja ya, lampu senja ini, lampu fog lamp nyala. Oke, seperti itu. Oke, tampilan depan udah kita jelaskan semuanya. Kita lanjut ke bagian belakang untuk kita coba di bagian penumpang bagian belakang. Oke. Nah, untuk door trim di bagian penumpang di sini disediakan cup holder ya, cup holder. Di sini ada speaker. Di sini sediakan lagi cup holder. Jadi ada dua cup holdernya. Seperti itu. Di sini ada power window ya. Nah, di sini ada door lock. Ini ada side pocket. Seperti itu, cukup kecil ya, mungkin bisa ditaruh dengan handphone-handphone seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam. Di sini ada seat pocket ya, seat pocket bagian belakang ya. Dia ada dua.
Kebetulan sebetulnya ini adalah sarung ya. Nah, jadi kita kalau untuk lihat di dalamnya mungkin tidak ada. Gitu ya, mungkin tidak ada ya. Oke, kita masuk ke bagian dalam. Nah, untuk dudukan paling belakang ya, Omora tingginya 100, sekitar 170-an. Ini cukup lega ya. Jadi antara ini bangku yang sesuai dengan Omora ya, duduk di depan itu hampir sekitar 5 cm lah, 5 cm, 7 cm. Di sini ada armrest ya, armrest di door trimnya cukup, perubahannya cukup baik ya di untuk tangannya. Cuma sayangnya di samping kita nggak ada untuk menahan tangan kita ya, seperti itu. Nah, di sini adalah tampilan dashboard Toyota Rush tipe G ya. Nah, jadi seperti ini. Tipe otomatik ya. Nah, untuk tipe ini kebetulan double blower ya. Jadi seperti ini, dia dapat double blower ya. Ya, mungkin untuk nih merek sebelah sudah pencet-pencetan nih, masih tuas geser-geser ya. Geser dua, geser kanan, geser dua, geser kiri ya. Seperti itu. Di sini ada hand grip ya untuk penumpang belakang. Sudah soft ya, ininya lembut ya, pelan. Seperti itu. Di sini dikasih lampu juga ya, walaupun lampunya masih kuning ya, belum LED. Seperti itu. Oke, nah di sini adalah bangku belakang. Dikasih juga cup holder ya, cup holder dan side pocket. Di samping kiri juga cup holder dan side pocket. Menurut Omora, untuk yang belakang ini untuk dudukannya ya cukup sempit ya, kalau untuk ukuran orang dewasa. Coba aja kita coba ya. Nah, ini adalah posisi duduk di bagian ketiga ya. Ketiga tempat duduk yang paling belakang di Toyota Rush. Menurut Omora dudukannya normal-normal saja, tidak terlalu tegak. Bisa direba juga. Ternyata tidak bisa direba ya. Tidak bisa direba. Tapi dudukannya cukup oke. Di sini ada headrest ya, dengan juga. Ini ada hand grip ya. Kedua, masih cukup layak mungkin untuk dudukan orang dewasa, tapi memang jatuhnya jadi seperti ini ya. Ngengkang ya, kakinya ngengkang. Kalau ada sebelahnya enak ngengkang begini, tapi kalau ada berdua mungkin seperti ini. Kena ya, ini udah nempel, sebetulnya udah nempel. Oke, seperti itu. Oke juga, oke. Oke. Rekan-rekan, mungkin seperti itu ulasan awal ya mengenai Toyota Rush tipe G ya 2018 yang Omora terima mobil ini. Mungkin ini adalah termasuk inden atau menunggu yang paling lama bagi konsumen, itu hampir sekitar 4 bulan ya, hampir 4 sampai 6 bulan mungkin. Karena produksi di pabriknya sendiri itu line-nya untuk Xenia ya, Xenia itu di stop. Jadi line produksinya Xenia itu untuk menjotin produksinya si Toyota Rush ini. Apakah sangat worth it untuk ditunggu? Menurut Anda bagaimana? Apakah sepadan dengan fasilitas yang disediakan
dari Toyota Rush ini, coba untuk berbagi di video ini, kirim komentar atau pengalaman-pengalaman mengenai Toyota Rush. Mungkin indennya ada yang lebih cepat dari Omora, mungkin di mana gitu ya, rekan-rekan, atau di kota mana, mungkin cuma inden cuma sekitar 2 bulan sudah dapat gitu kan, apa kendalanya gitu ya. Terus ada juga apa kendalanya pada saat memiliki mungkin sepanjang ini dengan Toyota Rush, karena beberapa komentar juga di merek sebelah ya, yang indennya juga cukup lama, itu banyak juga terjadi problem di sektor-sektor komputer ya, komputer dari engine mereka, itu juga banyak yang komplain. Nah, di Toyota Rush ini kira-kira mungkin rekan ada punya komentar atau cerita, mari berbagi di kolom komentar di Otomor Channel. Oke, mungkin seperti itu videonya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like bila menyukai video ini. Dan juga jangan lupa juga untuk share ke teman-teman supaya bisa berbagi informasi tentang Toyota Rush yang baru, yang Omora ulas kali ini. Oke, dan jangan lupa juga klik subscribe dan pencet loncengnya, supaya rekan-rekan juga tidak lupa atas update-update yang bisa Omora update mengenai otomotif. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa tetap semangat.